speed yang lewat gede. Ya mau gimana lagi? Truk pasir nih. Repot ya kalau di belakang truk ini pelan banget, tapi kita harus sabar, jalan harus sabar. Kalau nggak sabar berhenti beli es, jalur dulu, jalan besar. Tapi kita nanti di depan itu kok belok kiri ya, kiri apa kanan ya, belok kanan aja. Agaknya di depan itu sepertinya agak macet. Ini akan ketemu perempatan. Sebenarnya kita bisa lewat kanan itu, cuman kita ambil lurus. Perempatan ini lurus. Nah, jalan kecil ini, ini termasuk daerah apa ya? Gempol, Sukun Gempol. Jadi di sini nggak banyak anak kecil, jalannya sempit. Kita belok kanan. Kalau belok kiri lurus itu langsung di depannya Pasar Sukun. Daerah Pasar Sukun. Kita akan lewat pinggiran bantaran sungai. Oke, di sini kecil. Tetap waspada, hati-hati. Nah, di sini nih jalannya kecil. Cuman pada waktu-waktu tertentu kalau jalannya jalan utama macet,
pemotor itu banyak yang melewati akses ini. Jadi sebagai jalur alternatif juga. Kalau tidak salah nanti akan langsung menuju ke Kelayatan. Kelayatan Gang 1, Gang 2. Nah, dari situ. Saya rasa itu sudah melewati lampu merah ya. Lampu merah Sugut. Tandon. Berhati-hati, nah, terkadang itu repot ya, kita harus sabar lagi, bukannya repot ya, sabar. Anak kecil main layang kan. Ini yang bahaya itu, ada dulu teman saya itu daerah Mburing itu mukanya kena senar. Pelan-pelan, tetap berhati-hati. Ini sepertinya di depan itu sudah melewati. Nah, itu Kelayatan Gang 1 itu. Kita bisa lurus atau belok kiri ke jalan besar. Kita ambil kanan juga bisa langsung akses ke Kelayatan Gang 3, Gang 2, Gang 3, Sugut Pondok Indah. Jalannya kecil sekali, ada pintu air. Ini sudah melewati depannya masjid di atas kali. Mungkin kalau sudah waktunya sholat, kita harus berhenti dari kendaraan. Itu sekarang saya rasa masih bisa. Kelayatan Gang 2. Sini langsung ke kanan di Kelayatan, ke kiri ke jalan besar, ke jalur utama. Kita ambil kanan, kita akan lewat Kanjuruan ya. Di sini ini agak padat jalannya,
agak ramai, jadi harus berhati-hati. Ada aja yang nekat-nekat itu, tetap harus sabar.